Urutan umur dari yang tertua ke yang termuda, pemain mega series Suara Hati Istri Zara yang tayang di Indosiar. 1. Unang Kardiman, pemeran Husein atau ayahnya Zara dan Laras. Ia memiliki nama lengkap Hadi Prabowo Kardiman. Ia dikenal luas bersama grup lawak Bagito. Setelah Bagito pecah, Unang mengawali karir solonya. Ia juga ikut berperan dalam film layar lebar yang berjudul Kawin Kontrak pada tahun 2008 dan sinetron Cinta Kirana di tahun yang sama. Unang Kardiman lahir di Bangkalan, Jawa Timur pada tanggal 18 November 1962. Saat ini ia berumur 58 tahun. Ia memiliki zodiak Scorpio. Ia berprofesi sebagai aktor dan komedian. Ia mulai aktif pada tahun 1991 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Unang Kardiman yaitu @unangbagitonew. Ia memiliki 1706 pengikut. Dua, Ponco Buwono, pemeran Rahman atau ayahnya Tirta dan Alshad. Aktor yang memiliki nama lengkap Julianto Pudjo Buwono mengawali karirnya menjadi salah satu cover boy pada tahun 1989. Ia juga pernah bermain di sinetron Heart Series, berperan sebagai ayahnya Farer. Ponco Buwono lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1972. Saat ini ia berumur 48 tahun. Ia memiliki zodiak Cancer. Ia berprofesi sebagai aktor, penyanyi, dan wirausaha. Ia mulai aktif pada tahun 1989 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Ponco Buwono yaitu @poncobuwono72. Ia memiliki 12,6 ribu pengikut. 3. Andi Soraya, pemeran Sekar atau ibunya Tirta dan Alshad. Aktris yang memiliki nama lengkap Andi Soraya Beatrix mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model iklan dan mulai merambah dunia seni peran lewat sinetron Air Mata Terakhir yang pernah tayang di RCTI. Andi Soraya lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1976. Saat ini ia berumur 44 tahun. Ia memiliki zodiak Gemini. Ia berprofesi sebagai aktris. Ia mulai aktif pada tahun 1995 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Andi Soraya yaitu @andisorayabeatrix. Ia memiliki 299 ribu pengikut. 4. Maya Yuliana, pemeran Dewi atau ibunya Zara dan Laras. Ia sering muncul di sinetron FTV Garapan Rumah Produksi MKF seperti Suara Hati Istri, Pintu Berkah, dan Kisah Nyata. Maya Yuliana lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1979. Saat ini ia berumur 41 tahun. Ia memiliki zodiak Sagittarius. Ia berprofesi sebagai aktris. Ia menganut agama Islam. Instagram Maya Yuliana yaitu @mayayuliana79. Ia memiliki 3.835 pengikut. 5. Istra Lian, pemeran Tarno. Aktor yang memiliki nama lengkap Istri Lian Baleng di sinetron Suara Hati Istri Zara, ia berperan sebagai anak buah dan orang kepercayaan dari Tirtan. Ia dikenal sebagai salah satu aktor FTV dan awalnya ia sering mendapatkan peran sebagai seorang polisi. Ia pernah bermain di FTV Pintu Berkah, Kisah Nyata, dan Suara Hati Istri. Ternyata ia juga pernah mendapatkan peran di sinetron Love Story The Series sebagai penasehat Argadana. Istra Lian lahir pada tahun 1979. Saat ini ia berumur 42 tahun. Ia berprofesi sebagai aktor. Ia menganut agama Islam. Instagram Istra Lian yaitu @istralianatiko. Ia memiliki 632 pengikut.
6. Panji Saputra, pemeran Tirta. Panji mengawali kiprahnya di dunia entertainment sebagai seorang pemain sinetron. Debutnya di dunia sinetron ketika ia membintangi sinetron yang berjudul Jakataruk. Kini namanya dikenal luas sebagai aktor FTV. Ia merupakan salah satu pemain di FTV Suara Hati Istri. Panji Saputra lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 1981. Saat ini ia berumur 39 tahun. Ia memiliki zodiak Virgo. Ia berprofesi sebagai aktor. Ia mulai aktif pada tahun 2004 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Panji Saputra yaitu @panjisaputra. Ia memiliki 164 ribu pengikut. 7. Zora Vidyanata, pemeran ratu atau istri pertama Tirta. Nama Zora mulai dikenal sejak menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2002. Kemudian ia mengawali karir akting lewat sinetron bujangan. Zora yang berdarah Minang dan Kalimantan ini melejit sebagai bintang sinetron lewat peran sebagai Sinta dalam sinetron Intan. Zora Vidyanata lahir di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1984. Saat ini ia berumur 36 tahun. Ia memiliki zodiak Capricorn. Ia memiliki tinggi badan 169 cm. Ia berprofesi sebagai aktris. Ia mulai aktif pada tahun 2000 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Zora Vidyanata yaitu @zoravidyanata. Ia memiliki 233 ribu pengikut. 8. Meta Permadi, pemeran putri atau istri kedua Tirtan. Aktris yang memiliki darah keturunan Tionghoa dan Minangkabau memulai karirnya dari paksaan temannya untuk mengikuti pemilihan Covergirl pada tahun 2003. Meskipun tak berhasil menjadi juara, namun sejak saat itu kesempatan Meta untuk terjun ke dunia hiburan terbuka lebar. Meta Permadi lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1989. Saat ini ia berumur 32 tahun. Ia memiliki zodiak Aries. Ia berprofesi sebagai aktris dan model. Ia mulai aktif pada tahun 2003 sampai sekarang. Ia menganut agama Kristen. Instagram Meta Permadi yaitu @metapermadi89. Ia memiliki 159 ribu pengikut. 9. Kety Vakandi, pemeran Luna. Aktris yang memiliki nama lengkap Kety Nata Fitria Vakandi sejak kecil menyukai dunia akting dan menyanyi. Oleh sebab itu, ia sangat senang bergabung di dunia entertainment. Ia menekuni dunia akting dan model sejak berumur 15 tahun. Kety Vakandi lahir di Muna, Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Desember 2000. Saat ini ia berumur 20 tahun. Ia memiliki zodiak Capricorn. Ia berprofesi sebagai aktris, model, dan penyanyi. Ia mulai aktif pada tahun 2015 sampai sekarang. Untuk agama belum diketahui. Instagram Kety Vakandi yaitu @ketyvakandi. Ia memiliki 458 ribu pengikut. 10. Brian Andrew, pemeran Alshad atau adiknya Tirta. Aktor yang memiliki nama lengkap Brian Andrew Bertrici memiliki darah keturunan Swiss dan Indonesia. Namanya sempat populer ketika bermain di sinetron Mermaid in Love dan Mermaid in Love Dua Dunia. Brian Andrew lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001. Saat ini ia berumur 19 tahun. Ia memiliki zodiak Leo. Ia memiliki tinggi badan 170 cm. Ia berprofesi sebagai aktor dan model. Ia mulai aktif pada tahun 2010 sampai sekarang. Ia menganut agama Islam. Instagram Brian Andrew yaitu @brianandrew.official. Ia memiliki 734 ribu pengikut. 11. Lea Chia Rahel, pemeran Zara atau istri ketiga Tirta. Aktris yang memiliki nama lengkap Lea Chia Rahel Vonner Ax merupakan artis pendatang baru, dan mega series Suara Hati Istri Zara ini merupakan debut pertamanya di layar televisi. Lea Chia Rahel lahir di Bali pada tanggal 5 Oktober 2006. Saat ini ia berumur 15 tahun.
Ia memiliki zodiak Libra. Ia berprofesi sebagai aktris. Ia mulai aktif pada tahun 2019 sampai sekarang. Ia menganut agama Kristen. Instagram Lea Cia Rahel yaitu @ciarahelfx. Ia memiliki 41,2 ribu pengikut. 12. Nina Tutajia, pemeran Laras atau adiknya Zahra. Aktris cilik blasteran Inggris dan Indonesia ini mengawali karir dengan mengikuti lomba-lomba modeling khusus untuk anak-anak. Ia juga telah sering menjuarai kompetisi ini. Nina Tutajia lahir pada tanggal 16 Oktober 2009. Saat ini ia berumur 11 tahun. Ia memiliki zodiak Libra. Ia berprofesi sebagai aktris dan model. Ia menganut agama Islam. Instagram Nina Tutajia yaitu @nina_tutajia. Ia memiliki 9.088 pengikut. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Tonton video lainnya dari channel ini. Happy watching. See you.